Pulangan Owan Boalemo dari Jakarta disambut penuh histeris oleh jutaan masyarakat mulai dari Gorontalo sampai ke Kabupaten Boalemo. Owan terang-terangan mengatakan, dirinya tak menyangka jika dirinya bakal disambut semegah dan semeriah ini saat tiba di kampung halamannya. Tak hanya dari masyarakat biasa saja, Owan D6 Indosiar dijamu langsung oleh Bupati Boalemo dan seluruh para pejabat pemerintahan Boalemo. Tangisan dan isak tangis sempat pecah kala penggemarnya bertemu langsung dengan Owan Boalemo hari ini. Seperti yang diketahui, Owan Boalemo resmi didapuk sebagai pemenang ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi 6 Indosiar tahun ini. Peserta perwakilan dari Boalemo tersebut berhasil mengalahkan pesaingnya, yakni Novia Asal Serang, di babak Grand dengan perolehan polling akhir 53,27 persen. Sedangkan Novia Serang, hanya mendapatkan polling akhir 46,73 persen. Owan Boalemo sukses membawa pulang piala bergilir DA6 Indosiar, serta uang tunai senilai 300 juta rupiah. Dalam penyerahan piala tersebut, Owan Boalemo didampingi langsung oleh kedua orang tuanya, yang datang jauh-jauh, dari salah satu pendesaan di Boalemo. Momen penuh harunan bahagia, terpancar dari raut wajah kedua orang tua Owan Boalemo, Ketika anaknya resmi dinobatkan sebagai sang juara D6 Indosiar tahun ini, sujud syukur pun tak lupa diutarakan oleh Owen Boalemo. Ketika dirinya berhasil menjadi sang pemenang di ajang dangdut paling bergengsi di tanah air tersebut, dalam kesempatan yang sama, Owen Boalemo juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pendukungnya, terutama dari masyarakat Boalemo, yang selalu memberikan support kepadanya selama ini. Tak hanya itu. Owan Boalemo juga mengucapkan untayan kata penuh air mata, terkhusus kepada kedua orang tuanya, yang tak henti-hentinya mendoakan dirinya untuk menjadi sang juara. Piala dan hadiah juara pertama di A6 Indosiar yang jatuh pada Owan Boalemo, diserahkan langsung oleh Bapak Imam Sujarwo, selaku Direktur Utama Indosiar, yang didampingi oleh Bukhar Ahmad selaku Direktur SCM Indosiar. Sebelumnya, Perlu kalian ketahui, Haryanto Tuna atau Owan Boalemo merupakan seorang nelayan yang tinggal di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna yang masih berusia 23 tahun, mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi 6 Indosiar. Pemuda yang akrab di Sapawan itu lolos ke babak kompetisi hingga masuk grand final dangdut Indosiar. Amna, ibu kandung Owan mengatakan, anaknya sebelum masuk DA 6, adalah seorang guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Owan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan Owan terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, Owan mendapatkan informasi kompetisi di Akademi melalui media sosial. Owan pun langsung mendaftarkan diri. Owan diberi undangan untuk memperbutkan tiket emas di tahap audisi.